Hai, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan channel saya di Abadi Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial gimana cara memasang stiker kaca yang baik dan yang benar. Simak videonya sampai habis ya guys. Cekidot. Oke, langsung saja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu 1 meteran, 2 kain lap, 3 semprot sampo, dan ketiga sisir atau penggaris. Nah, yang kedua, ukur jendela kaca yang mau ditempel stiker. Oke, setelah mendapatkan hasilnya, lalu kita ukur di stiker kaca yang mau ditempelkan. Jangan sampai salah ukurannya ya guys. Pada saat mengukur, usahakan di atas bidang yang datar ya guys, biar enggak salah ukurnya. Nah, langkah yang keempat yaitu potong stiker dengan menggunakan gunting. Jangan sampai belok-belok ya guys, yang lurus. Oke. Oke, setelah didapati hasil potongan yang sesuai dengan ukuran jendela, setelah itu yang kelima, bersihkan permukaan kaca dari kotoran dan debu, karena sangat berpengaruh sekali ya guys, biar hasilnya bagus. Setelah itu lanjutkan dengan membasahi permukaan kaca dengan air sampo supaya stikernya lengket dengan kaca. Oke, setelah permukaan kaca sudah rata dengan air sampo, kita mulai memasang yang keenam. Kita mulai tempelkan stiker kaca perlahan dan posisi tegak lurus supaya hasilnya nggak belok-belok ya guys. Setelah mendapatkan permukaan yang tegak lurus, kita buka plastiknya secara perlahan-lahan ya guys. Lalu langkah yang ketujuh, ratakan stiker dengan menggunakan benda yang tumpul, bisa penggaris atau yang lain. Usap secara perlahan-lahan dengan satu arah, bertujuan untuk menghilangkan gelembung atau bubble di stiker supaya stiker tertempel maksimal. Lakukan seterusnya sampai bubble atau gelembung hilang ya guys. Kalau semuanya nggak bisa hilang, bisa ditusuk dengan jarum pentul. Oke, lakukan langkah-langkah tadi ke permukaan-permukaan kaca yang mau ditempelin stiker selanjutnya ya.
Oke, terima kasih sudah menonton video saya tentang tutorial gimana cara memasang stiker kaca yang baik dan yang benar. Jika ada pertanyaan, silakan komen, dan jika suka, silakan like, dan terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.